Dan akhirnya udah sampai di Chiang Mai sih, mau ketemu panda. Ini sebenarnya bisa naik ini sih, tapi tadi gue lebih memilih naik Grab Car karena lebih murah dan bisa langsung dari depan hostel. Kalau ini kayak harus nawar-nawar gitu dan gue kan puyeng. Dolly, oh my god, Chiang Mai Zoo. Sampai setelah penantian berlama-lama akhirnya sampai di Chiang Mai Zoo untuk melihat panda, karena di Jakarta di Bogor itu agak susah mencari orang untuk yang mau ke Taman Safari karena memang aksesnya agak susah sih gitu. Tapi kalau di sini kebetulan gue lagi di emang gue mau trip Laos Thailand, terus gue pikir kenapa kita nggak ke Chiang Mai untuk melihat panda, bukan kita tapi gue, jadi gue masa temen gue untuk datang ke sini gitu. Jadi ini harganya itu bakal ya tutan aquarium lah apa anything. Jadi kita bisa paket di sini tuh, package-nya itu harga 280 udah termasuk ngelihat panda, naik tram sama masuk zoo-nya. Kalau misalnya satu tuh kayak agak ribet gitu, 150, 30, dan lain-lain. Oh ini akuariumnya beda lagi, kalau misalnya akuarium harga lebih mahal, 500. Deh, terus ada flamingo, lucu banget. Ah, gue harus, tadi gue mau naik itu, gue naik ini dulu. Ini satu putaran bisa, karena beli paket jadi dapat paket satu putaran gitu. Itu pemberitahuannya, lihat satu. Jadi kalau misalnya kita dari M ya kan, terus berhenti dia satu, nah itu bayar 30 baht. Tapi kalau misalnya beli paket yang itu, kita bisa langsung sampai 7 gitu loh. Sampai 7 terus balik lagi ke M. Terus itu lihat banyak gajah-gajah. Ini tremnya. Banyak yang mau kesini. Untung nggak tutup, ya Allah, hampir deg-degan gue. Jadi tuh agak sedikit drama di sini karena pas gue cek di Google malamnya itu kemungkinan jamnya berubah atau tutup. Soalnya Songkran, gue nggak tahu kenapa Songkrannya bisa-bisa di tanggal 12 padahal harusnya tanggal 13 yang harusnya besok. Tapi kayaknya di sini belum sih, jadi besok Songkran. Jadi kayak ada penjelasannya tapi gue nggak ngerti. Dan akhirnya udah sampai di Pocket Panda. Jadi kalau misalnya karena nggak bayar, kalau misalnya tadi nggak beli paket, bayar lagi di situ 100 baht. Tapi karena gue ada paket, jadinya gue nggak perlu bayar lagi. Kamu gue pasang lagi. Oh. Ini panda show. Ini saya kita sama sama anak yang depan situ. Ya excitednya. Panda. Iyalah kan pandanya nggak boleh panas. Oh my god, deg-degan gue. Oh enggak, liatnya ekspresinya sama kayak apa. Padahal bisa loh di ini. Gak ngerti deh, gue ikutan lompat karena di depan gue pada lompat. Ini tidak boleh membawa makanan, jadi makanan ditaruh di situ. Terus ada hand sanitizer-nya gitu. Oh my god, gak boleh berisik. Gue gak henti ini. Tidak mau kehilangan momen. Ayo, ayo. Karena aku gak mau menunggu untuk melihat perlahan-lahan panda, jadi gak mau foto-foto di apalah itulah. Ini panda around the world. Oh ini ada nama-namanya, lihat Indonesia. Oh Indonesia. Oh Thailand ada. Chong Su, Lin Kui, sama Lin Ping. Iya, Thailand.
tandanya anjir. Finally gue. Ih, dikabur lagi ke Zal. Tidur ya ampun. Ih, dia juga tidur, kesel jadinya. Ini namanya siapa nih? Chong Chong. Kalau yang ini Lin Hui. Itu panda ini, ya Allah. Ih, pandanya masa masuk? Dia bisa membuka pintu seperti itu. Masuk dong, duh. Bahagia banget sih tuh orang muslim. Oh, dia makan. It's time to eat, right? Oh. Ini dia tempat mandi, iyalah, di tempat makan. Oh, gue pengen banget tuh jadi mas-mas gitunya. Oh, dia keluar dengan lembutnya. Lihat gak sih kalian? Dia mau mandi rasanya. Ini deket banget. Lihat deh. Gue nggak bisa berdiam seperti ini aja, kayak gue harus lompat. Oh my god, pengen dipeluk rasanya gue. Eh, aku dong makannya. Yang itu masih terlalu imut. Aduh. Jadi gue tuh nggak ngerti lagi harus bahagia segimana, karena ini salah satu bucket list gue untuk melihat panda. Meskipun bukan di daerah asalnya. Mungkin next, karena aduh pengen banget sumpah sambil megang salju sih kalau bisa. Dannya. Lihat gak sih dia makannya tuh pengen bantuin deh rasanya. Dan sama seperti manusia dong, rasanya kalau misalnya habis makan, maunya tidur, jir. Dan dia langsung kayak tidurnya tuh blok gitu loh, tuh langsung. Oh god, hidupnya enak sekali sih rasanya. Kayaknya tuh di sini sebenarnya ada sejarahnya gitu. Tapi beneran, sumpah, gua gak ngerti. Lihat. Tuh, lihat. Dari ujung ke ujung. Tapi di sini ada scan QR sih. Sama di sana kayak ada scan QR gitu untuk penjelasan. Terus di sini bisa panda kayak gini loh. Tapi pakai kayak green screen ternyata. Gue pikir pakai panda asli, Gazal. Jadi kalau yang ini bayar, ini bayar, ini bayar, gue enggak tahu berapa, tapi kalau yang kecil yang stiker itu gratis. Oh, itu dia 200, 300 sama 500. Ini foto anak pandanya dong. Aduh, pengen gue ambil satu, ada di Google banyak. So panda, dadah. Yang sana tidur, pasti ini nanti saya makan tidur. Pengen sih ngeliat mereka main, tapi tadi udah ngeliat mandi sih dikit. Wah, nih liat foto-foto mereka, kayak pertumbuhan mereka, ya ampun. Lucu banget. Lihat lah. Wah. Apa gue? Di sini juga banyak merchandise.
lalu sini. Dadah. Ini cuma sekali masuk, jadi selesai ini udah deh. Dadah. Dadah, Chongchuang. Ini Lucin kayaknya nih. Siapa namanya ya Lucin? So, aduh, gue bahagia banget hari ini kalau bisa ngeliat panda. Sumpah lucu banget, kayak pengen punya satu gitu, tapi gak mungkin. Terus sekarang paling mau ngeliat koala, karena tiba-tiba pengen dia berbicara lagi, ya, dan otomatis gue tidak mengerti lagi. Terus udah sampai dan kita mau ngeliat koala. Koala itu kayak, aduh jadi lapar kan gue. Yang apa tuh, biskuit yang Shinchan itu loh. Shinchan koala bukan sih? Ini biskuit ini kan kayak di Shinchan. Hello panda, hello panda. Balik lagi gak sih? Jalan ya? Oh ini? Mana? Itu lagi tidur? No. Tuh lihat. Ya Allah dia bete. Enggak, dia ngantuk deh. Terus itu tuh ada, tapi dia lagi nggak tahu ngapain itu, merenung gitu loh. Merenungin nasib tuh kotor lagi.